Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa perbedaan house dan home, karena masih banyak yang bingung ya. Nah, house itu lebih ke fisik atau bangunan, itu house. Sedangkan home itu lebih menunjukkan makna yang berisi suasana, lingkungan, keluarga, dan kenyamanan yang ada di tempat tersebut. Example, saya punya rumah yang sangat besar. Nah, ini berarti rumah yang dimaksud adalah bentuk bangunan. Maka yang kita pakai adalah house. I have a very big house. Bukan home, karena tentunya besar berarti menunjukkan bangunannya, bentuk fisiknya ya. Number two, aku merindukan rumahku. Nah, berarti kira-kira yang dirindukan itu fisik bangunan rumahnya ataukah suasana, kenyamanan, keluarga, dan lain sebagainya yang ada di rumahnya. Nah, tentu yang dirindukan adalah suasananya, keluarganya, kenyamanannya, bukan fisik rumah bangunannya ya. Berarti yang kita pakai di sini adalah home. I miss my home. And then number three, di mana rumahmu? Yang ditanyakan berarti kira-kira fisiknya atau lingkungannya atau kenyamanannya? Fisiknya, bentuk bangunannya ya. Berarti pakainya house. Where is your house? Itu rumahku. Nah, itu rumahku sambil nunjuk. Berarti yang ditunjuk adalah bangunannya. That is my house. Number four, rumahku, surgaku. Nah, ini biasanya ya. Rumahku, surgaku. Berarti yang dimaksud adalah kenyamanannya, suasananya, lingkungannya, keluarganya. Berarti pakainya home. Makanya ada istilah home, sweet home. Rumahku, surgaku. Bukan house, sweet house. Ya. Apakah kamu betah di sini? Nah, kayak gitu. Ada kiasan. I feel at home. I feel at home. Aku betah. Bukan I feel at house. Karena dia merasa nyaman. Berarti pakainya I feel at home. Aku betah. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.